Assalamualaikum. Masih dengan Ardi Randy Channel. Sekarang saya lagi minum es kelapa muda. Penjualnya cantik loh. Ramah lagi orangnya. Di sini ya lumayan murah sih harganya daripada penjual yang lain. Per gelasnya berapa, Mbak? Gelasnya 5.000, tutuan 10.000. Coba bandingin dengan yang lain di tempat yang lain. Saya pernah coba banyak yang 15.000, 13. Soal rasa dijamin nggak ada bedanya. Dijamin asli di sini asli kelapa mudanya. Di sini tempatnya di depan toko Demangan itu. Tapi sekarang lagi tutup. Ya nggak tahu kenapa sih, mungkin masalah ya gitulah, keuangan dipegang anak buah ya seperti itu. Ini es kelapa mudanya sangat murah sekali. Mbak, aku mau tanya, namanya siapa, Mbak? Namanya Ninda. Oh iya. Oh, cantik kan? Orangnya ramah kan juga. Mungkin di tempat lain belum ada yang cantik ini, seramah ini. Ini lokasinya di depan toko Demangan, Cepu, pas. Kemudiannya masih hijau-hijau kan. Mbak, di sini jual apa aja, Mbak? Jual es degan. Ya. Degan hijau. Degan hijau harganya berapa, Mbak? Kalau degan hijau itu dengar-dengar bisa untuk obat, makanya harganya pantas lah segitu. Ya nggak mahal sih, udah rata-rata itu. Kalau pentol kuah? Pentol kuah bisa beli 5.000 satu porsi, 4.000, 3.000 boleh. Oh ya, jadi harganya sangat bersahabat kan untuk anak sekolah zaman sekarang. Apalagi di musim pandemi seperti ini, orang kan susah cari uang. Ya, harganya udah termasuk rata-rata itu. Oh, ini pentol kuahnya. Asli daging. Asli daging ya? Iya, banyak dagingnya. Iya. Dijamin enak loh. Banyak dagingnya. Oh, ya kan? Ramah. Pokoknya enggak rugi lah beli di sini. Orangnya juga asik. Ayo. Ini pas tepatnya di selatan STM Migas, SMK Migas Cepu. Pas juga di depan toko Demangan ini ya. Oh, parkir juga enak ini, adem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Tetap semangat. Dan sampai jumpa.